Right, Borneo. Dah lama aku impikan peluang untuk mengembara di pulau yang maha kaya dengan kecantikan yang tiada tolok bandingnya. Untuk mengenali manusia yang menghuni buminya. Untuk mencari diri sendiri yang selama ini terlampau asyik dengan riuh kota raya mengais rezeki. Kadang-kadang terfikir saat melihat anak-anak kecil yang daif hidupnya tetapi gagah senyum sampai ke telinga. Dah lama terdetik perasaan ingin berdua roda dari Kuching sampai ke Pulau Manukan, mencari jalan yang boleh menemukan aku dengan penduduk tempatan, memberi segala bantuan yang sedaya aku untuk sampaikan. Walau semacam mana pun rintangan, aku Mio, I'm turning 31 dan ini hanyalah titik permulaan. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Alhamdulillah, sampai di Kuching, aku terus pergi collect motor aku dekat cargo airport Kuching. Baby, finally you're here in Borneo land, bro. Oh ya, kali ya. Eh tak, CMC. CMC. Oh my god. Sekarang ni kita settlekan pasal all the documents, geran motor ni, road tax, insurance, termasuk kunci motor. So aku terus ride daripada Kuching Airport ke Matang untuk berjumpa dengan seorang kawan ni, namanya Alan. Soalan, tunjuk aku workshop dia, memang sempoi dengan hasil custom motor dia. I'm alright, too great to die. Kenapa aku kahwin dengan orang sini? Amboi! Kahwin dengan orang situ? Alang-alang! Alang-alang punya! Alang-alang minum ais ke? Dia pun ada plan juga. Macam, Mio, kau dah ada kat Kuching, apa kata besok pagi kita pergi ride Town Kuching. Aku bawa jumpa member-member aku kat sini. Enjoy lah kan, at least sebelum teruskan pengembaraan ride Borneo. First stop kot. Sekali dandan time tu juga, dapat tahu no hujan ada dekat Kuching. Orang dah jemput kan, so apa lagi, kita crash je lah barbecue orang. Selamat datang ke Zaz Hati Pari. So, ke Sarawak dia bukan kek lapis je famous, dia ada kek hati pari. Dia dibuat daripada apa, Cik? Ni toke. Kismis. Disebabkan korang datang, aku nak show sikit. Ni sebenarnya adalah Laboratory Pablo Escobar. Dia ada datang yang akan dihantar ke USA. Kita orang supply untuk orang raya. So, yang akan membuatnya adalah Pablo Ha. Saleha Leha Pablo Escobar. So ni bukan commercial, ni betul-betul underground. Kalau nak baru dibuat. So Mio antara orang yang beruntung boleh kita buat dalam lab. Dalam keadaan gelap dia tengok kan. Menjuak dapat tu nak kena pada dah benar. Pukul shooting programnya tanya kita sikal jalan tu. Dia shipnya motosikal lagi situ, tegang nak kita sikal lagi Sarawak. Gila si gila itu. Kalau kau tanya aku, family, you have to treat everyone equally macam family. Tak kisah your fan ke, tetamu ke. Benda pertama adalah berbuat baik kepada semua orang kan. Tapi kalau kau tanya konsep family, kau rasa you have to treat everyone equally kan. Kalau kau suruh aku stay KL forever, aku tak boleh. Aku kena balance. Tak semua orang boleh stay kampung dia. Macam aku dekat Miri, kalau kau suruh aku duduk dengan mak aku, tak boleh. Gaduh aja setari kan. Tapi aku, mata pencarian aku KL, cukup time raya kita jumpa balik. Kau kena tanam rindu tu, baru kau can appreciate orang kiri kanan kau. Aku bagi aku tu, hardship tu buat kau lagi appreciate benda yang kau capai.
Noh siap ajak buat secret show besok malam before aku continue ride Borneo. So aku rasa macam okay juga. Pagi tu memang aku plan nak ride kan dengan Alan Custom. Di Padungan, dekat polis, diorang boleh mak jumpa di Sanjuro pukul 8.30, pukul 9 diorang start. Siapa-siapakan. So pagi di Kuching, semua orang dah sampai. Semua dah tiba dari Vespa ke motor besar. Semua dah tak sabar. Hari ini di Kuching, hari sangat panas. Tapi kita akan ride ramai-ramai dengan geng-geng Kuching. Ada Noh, hujan, lepas tu ada geng-geng. Tapi sebenarnya kita tengah tunggu geng Vespa Kuching untuk join sekali. Sebab it's all about brotherhood. Kita tak kisah pakai motor apa. Kita ride around town, pusing. Sampailah ke malam, langsung ke show secret kita kan. Okay, it's the last night here in Kuching. So sebelum aku akan berangkat keluar Sibu, naik ke atas menuju ke KK, let's close the night in Kuching with a nice intimate acoustic session with Oh Chentaku dengan Noh Salim. Sampai je aku dekat Sanjuro, aku betul-betul tak sangka ramai gila orang datang for our secret show. Saya mengucapkan selamat datang ke Sarawak. Mio, it's an honor to have Mio di Sanjuro. Thank you so much. I look forward of the riding adventures across Borneo. Tapi dengar cerita ramai cakap orang ramai accident jalan, ada banyak potholes and stuff, but InsyaAllah, kalau korang semua doakan aku selamat pergi, selamat sampai balik jumpa anak bini. Ramai juga lah orang datang nak nanggam Mio. Orang kan walaupun hari Rabu, orang cuti esok kerja. Tapi last orang minute ramai. Pula tu. Last minute. So, orang nampak macam mana powernya Mio. Seruan dia pakai video relax lah. Satu post je. Thank you so much lah. No. Thank you. Thank you so much. Semoga sukses dan amalan diterima Allah SWT. Assalamualaikum. Chicken girls!